Pemirsa, akun Twitter Polda Jambi diduga menyukai konten asusila. Penyidik Cyber Polda Jambi pastikan hal tersebut hasil editan. Akun media sosial Twitter Polda Jambi diduga memberikan tanda suka atau like terhadap unggahan konten pornografi. Like dari akun Twitter Polda Jambi tersebut membuat heboh karena menyukai konten-konten asusila. Hal tersebut membuat heboh lantaran satu akun @txtdr berseragam mengunggah cuitan gambar yang menunjukkan bahwa akun resmi Polda Jambi memberikan tanda suka pada konten pornografi tersebut. Kasubdit Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jambi AKBP Wahyu Bram memastikan bahwa dugaan awal postingan tersebut adalah hasil editing. Hal ini diketahui setelah melakukan uji forensik ELA atau Error Level Analysis. Dari hasil pemeriksaan forensik itu tampak jelas kompresi gambar atau manipulasi seperti batas-batas gambar yang error. Selain itu, saat ini penyidik juga telah berkoordinasi dengan manajemen Twitter untuk memastikan history log atau aktivitas terakhir akun tersebut untuk memastikan benar atau tidaknya akun tersebut memberi tanda suka pada postingan gambar asusila tersebut. Berinisiatif untuk melakukan pemeriksaan secara forensik, digital forensik dengan metode pemeriksaan error level analysis, metode yang biasa digunakan untuk memeriksa apakah sebuah gambar itu hasil editing atau tidak. Editing itu maksudnya apakah menggunakan gambar lain yang ditempelkan ke gambar yang lain. Itu sangat cocok dengan menggunakan metode error level analysis karena tingkat kompresi dari dua gambar produk dari berbagai aplikasi yang berbeda itu akan terlihat dengan jelas. Sementara itu, Bram menjelaskan bahwa pihaknya akan mengklarifikasi dari hasil penyelidikan saja. Jika memang terbukti hasil editing, pihaknya tidak terlalu memperpanjang kasus tersebut seperti memanggil pelaku. Pihaknya akan tetap mengedepankan mediasi. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.